Semua tamu undangan dan juga kru Indosiar sempat panik dengan kejadian ini. Tak terkecuali Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana tidak? Menurut informasi yang berkembang, salah satu tamu undangan yang menjadi bintang tamu dalam acara Kiss Award 2022 Indosiar jatuh pingsan di ruang make up. Hal itu seketika langsung berubah hening. Semua yang melihat kejadian itu panik bukan main di ruang tersebut. Untung saja tim medis yang telah disiagakan langsung bergerak cepat menolong korban. Menurut dokter yang menangani korban, kejadian itu dikarenakan tamu undangan tersebut mengalami kelelahan. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga tersandung saat hendak menuju ke panggung. Namun karena Lesti Kejora berdampingan dan memegang Rizky Billar, sehingga Lesti Kejora tak sempat terjatuh. Selain dari itu, seperti yang diketahui, malam ini tepatnya tanggal 12 Februari 2022 malam Minggu, Indosiar menggelar acara penghargaan Kiss Award 2022 yang dipandu langsung oleh presenter ternama tanah air seperti Irfan Hakim, Gilang Dirga, dan Ruben Onsu. Acara tersebut juga dihadiri oleh para artis dan penyanyi top tanah air seperti Soimah, Inul Daratista, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, Siti Badriah, dan beberapa artis top Indonesia lainnya. Yang cukup mengejutkan, acara penghargaan Kiss Award 2022 dihelat selama 2 hari 2 malam di stasiun televisi Indosiar. Acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Indosiar kepada insan artis dan penyanyi tanah air atas karir dan prestasi mereka selama ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.